Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Agar Pintar. Pada video kali ini kita akan bermain kuis dengan topik tebak pemain timnas sepak bola Indonesia U22 SEA Games 2023. Kami sudah menyiapkan 20 soal buat kalian. Sekarang mari kita mulai. Soal pertama. Posisi pemain ini sebagai kiper. Memakai nomor punggung 1. Berasal dari klub Persebaya Surabaya. Dia adalah Fernando Ari. Soal kedua. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 2. Berasal dari klub Barito Putra. Dia adalah Bagas Kava. Soal ketiga. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 3. Berasal dari klub Persija Jakarta. Dia adalah Ilham Rio Fahmi. Soal keempat. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 4. Berasal dari klub Borneo FC. Dia adalah Komang Teguh. Soal kelima. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 5. Berasal dari klub Persija Jakarta. Dia adalah Rizky Ridho. Soal keenam. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah. Memakai nomor punggung 6. Berasal dari klub PSM Makassar. Dia adalah Ananda Raehan. Soal ketujuh. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah. Memakai nomor punggung 7. Berasal dari klub KMSK Deinze. Dia adalah Marcelino Ferdinand. Soal kedelapan. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah. Memakai nomor punggung 8. Berasal dari klub Persija Jakarta. Dia adalah Witan Sulaiman. Soal ke-9. Posisi pemain ini sebagai pemain depan. Memakai nomor punggung 9. Berasal dari klub PSM Makassar. Dia adalah Ramadan Sananta. Soal ke-10. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah. Memakai nomor punggung 10. Berasal dari klub Persib Bandung. Dia adalah Beckham Putra. Soal ke-11. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah. Memakai nomor punggung 11. Berasal dari klub Persik Kediri. Dia adalah Jeam Kelly Sroye. Soal ke-12. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 12. Berasal dari klub Tokyo Verdy. Dia adalah Pratama Arhan. Soal ke-13. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang. Memakai nomor punggung 13. Berasal dari klub PSIS Semarang.
dia adalah Haikal Al-Hafiz. Soal ke-14. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah, memakai nomor punggung 14. Berasal dari klub Borneo FC. Dia adalah Fajar Fatur Rahman. Soal ke-15. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah, memakai nomor punggung 15. Berasal dari klub Borneo FC. Dia adalah Taufani Muslihuddin. Soal ke-16. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang, memakai nomor punggung 16. Berasal dari klub Persija Jakarta. Dia adalah Muhammad Ferrari. Soal ke-17. Posisi pemain ini sebagai pemain tengah, memakai nomor punggung 17. Berasal dari klub Persis Solo. Dia adalah Irfan Jauhari. Soal ke-18. Posisi pemain ini sebagai pemain depan, memakai nomor punggung 18. Berasal dari klub Bayangkara FC. Dia adalah Titan Agung. Soal ke-19. Posisi pemain ini sebagai pemain belakang, memakai nomor punggung 19. Berasal dari klub PSIS Semarang. Dia adalah Alfeandra Dewangga. Soal ke-20. Posisi pemain ini sebagai kiper, memakai nomor punggung 20. Berasal dari klub PSIS Semarang. Dia adalah Adi Satrio. Demikian untuk kuis kita hari ini. Dari 20 soal tadi, berapa soal yang bisa kalian jawab dengan benar? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih.